Kenapa dipurutu dan dicopot mesinnya dan dibongkar seperti ini, guys? Ada seperti apa sih majunya? Terus seperti apakah apa namanya powernya? Penasaran, guys. Pokok nama di 10.000 subscriber kita akan setting si Sengken ini. Balik lagi di channel Yoga Speed Engine, guys, atau YSE Product. Kali ini teman-teman kita akan melihat motor si Sengken nih, yaitu motor bermesin gede banget, yaitu Yamaha Vixen, guys. Nah teman-teman, kita lanjut videonya ya, guys. Kita akan lihat motor si Sengken ini sebelum kita like, subscribe, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate-nya. Nah, itu dia si Sengken ini belum 100% selesai, guys. Itu mesinnya dicopot. Dan ini si Sarmat jahat dan ini Mio biru, guys. Jadi ini serba biru, guys. Mantap. Jadi ini adalah ciri khas YSE produk gitu, guys. Warnanya warna biru. Nah, kita lihat si Sengken ini kenapa dipurutu dan dicopot mesinnya dan dibongkar seperti ini, guys. Ada apakah dengan si Sengken? Apakah jebol? Anjay. Sebenarnya ini motor si Sengken itu mesinnya tidak jebol, guys. Ini drill tidak jebol banget, meskipun gua geber-geber terus-terusan, tapi mesinnya kuat asli, itu gak jebol. Nah, mesinnya itu ada di dalam di kamar gua. Jadi gua copot, guys, mesinnya ini karena kemarin itu menggunakan karburator si Sarmat jahat. Nah, menggunakan karbu ini, jadi si Sengken itu tidak bisa hidup, guys, karena karburatornya ini belum beli ya, guys, karburatornya. Nah, si Sengken ini teman-teman belum bisa beli karburator sama mini poolnya. Nah, pokok nama untuk teman-teman semuanya, insya Allah kita akan beli. Tapi guys, di 10.000 subscriber, guys. Jadi kita akan setting test ride si Sengken ini, test ride jalan, setting jalan, OTW jalan gede, kita akan setting si Sengken ini bareng si Sarmat jahat. Nah, insya Allah ya, guys, kalau tembus di 10.000 subscriber, guys. Jadi untuk teman-temannya, semuanya, kita bangun channel YSE ini, guys, dengan cara klik like, subscribe, pokok nama subscribe, dengan cara klik subscribe, klik loncengnya, pokok nama, guys. Teman-teman semuanya share supaya kita bisa setting si Sengken ini. Seperti apa sih majunya? Terus seperti apakah apa namanya powernya? Penasaran, guys. Pokok nama di 10.000 subscriber kita akan setting si Sengken ini jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang suka dengan video-video ini, kalau nggak suka ya udah jangan di subscribe, guys. Nah, teman-teman, si Sarmat jahat karburatornya sama mini poolnya di sini. Kemarin di sini ya, guys, di Sengken ini. Sekarang kita pasang di Sarmat jahat. Jadi slip engine si Sarmat jahat ini, teman-teman, ini kepunyaan slip engine YSE juga. Ini garang banget, gahar pokoknya mah, guys. Mantap. Nah, jadi ini proses setting juga, guys. Soalnya apa? Soalnya kemarin itu sudah bikin noken as custom, guys, buat si Sengken. Buat si Sarmat ini. Jadi perlu setting karbo lagi yang normal, guys. Soalnya si Sarmat jahat ini
profil noken asnya itu beda, jadi perlu setting lagi. Nah, jadi ini belum setting 100% sempurna guys, karena nggak ada jalannya dipakai proyek gitu guys. Jadi belum 100% selesai guys, ada apa namanya, ada ngabur-ngaburan. Nah, kemarin gua sudah setting, saya iritin guys karburatornya, ternyata lebih parah lagi ngabur-ngaburnya. Kita borosin, semakin boros itu semakin enak, tapi kurang boros jadi intinya ini karburator kurang boros guys. Mesinnya ini perlu bahan bakar yang lebih besar lagi, mungkin seperti itu guys. Nah, si Salamat Jahat ini guys, kalau hidup si Sengkeni itu akan lebih ramai gitu konten berdua. Soalnya guys, si Salamat Jahat ini suaranya itu lebih suaranya itu adalah sedikit-sedikit suara geledek petir, tapi lebih edan, lebih ngajorak itu suaranya si Sengkeni guys. Asli, si Sengkeni ini suaranya geledek petirnya 350 cc. kalau ini guys ada sih lah geledek petirnya, cuman kurang guys, kurang gahar ya, gak apa-apa lah, soalnya ini spek 150 cc harian guys, jadi seperti itu katanya. Hahaha, emang sih guys ini suaranya tidak begitu edan, tapi segini mah cukup guys di kampung, gak terlalu edan banget suaranya. Tapi kata temen sih ini suaranya edan banget geledek petirnya. Anda bisa lihat sajalah video-video saya nyoret atau setting motor ini. Nah, seperti itu suaranya guys. Oke teman-teman, jadi si Sengkeni kita akan next setting test ride di 10.000 subscriber, yang pastinya kita akan konten-konten terus ya guys di motor kedua ini. Oke guys, terima kasih yang telah menonton video ini, bye bye.